Halo semuanya, saya Nedra Indri, brand ambassador dari NK Jewelry. Hari ini saya sangat senang kedatangan langsung owner dari NK Jewelry, yaitu Mr. Nevin Kumar. Mr. Nevin, please welcome. Halo Mister, halo Nadia, how are you? I'm doing excellent, I'm doing good. Silakan duduk. Jadi saya mau nanya-nanya nih sama Mister. Yes, tell me. Boleh dijelaskan bagaimana story dari NK Jewelry ini? Ya, NK Jewelry ini ya kita perusahaannya sejak 3 generasi. 3 generasi. Ya, ini story-nya memang mulai dari kakek saya. Kakek saya kan memang aslinya dari India, memang kita mulai dari Jaipura tahun 1940. Dia memang dari India, dia pergi ke Singapura, dia datang ke Singapura. Memang dari India kita mulai dengan batu ya, batu mulia. Karena India itu salah satu negara, salah satu kota di India. Di sana semua seluruh dunia batu yang rough stone biasa datang dan di sana di cut and polish. Dan biasa ekspor ke seluruh dunia ya. Jadi kita salah satu eksporter waktu itu dari India ke Singapura. Ke Singapura. Iya. Jadi di Indonesia juga semua langganan-langganan yang biasa ada di Jakarta biasa datang ke Singapura. Biasa dia suka beli batu di Singapura sama kaki saya. Dan papa saya baru mulai di Indonesia ya tahun 90 1970 ya. 70. 70. Jadi dia datang ke Jakarta karena kita sudah ada banyak customer di sini ya. Dan kalau dia udah datang ke sini, dia udah senang pasarannya. Jadi dia diputuskan bahwa itu dia nanti bikin satu base juga di Jakarta. Jadi dia mulai tinggal di sini. Kakek saya masih tinggal di Singapura ya. Dari sana kita story-nya mulai NK-nya. Dari tahun 70 papa saya biasa pergi ke Sri Lanka. Sri Lanka. Biasa pergi ke Burma. Dan di seluruh dunia di mana-mana ada batunya ya. Jadi dia biasa bawa batu. Habis itu dia biasa bikin perhiasan. Okay. Dan baru dia nawarkan ke orang-orangnya ya. Dari situ mulai story-nya ya. Dan saya sebagai kita kan dua anaknya. Saya namanya Navin. Adik saya ada Kamal ya. Kamal. Jadi Kamal udah 25 tahun sekarang tinggal di Bali ya. Oke, okay, di Bali. Ya. Jadi saya tahun 1991 baru saya ikut sama papa. Jadi dia ajarin saya cara bagaimana lihat batu mulia dan bagaimana bisa lihat berliannya, tentang juga si berlian ya. Jadi saya tertarik banget gitu. Tapi dari situ kan kita story-nya mulai ya. Memang saya sih kebanyakan di perhiasan ya. Jadi perhiasan untuk ekspor ke Amerika dan memang untuk Jakarta ya. Jadi memang NK ini memang selama ini udah 3 generasi. Memang kita memang sudah ada pabrik saat ini. Kita ada pabrik di Jakarta, kita ada pabrik di Bali, dan kita ada pabrik di Hong Kong ya. Okay. Jadi saat ini kita produksi sendiri. Jadi dari desain sampai modul sampai jadi semua dari satu pabriknya ya. Dan ya memang NK ini ya saya sendiri namanya Navin Kumar. Adik saya namanya Kamal, papa saya namanya Kailash, okay. Dan K. Krishna itu ibu saya ya. Justru itu namanya singkat kita bikin family name NK ya. NK, ya. NK Jewelry. NK Jewelry. Oke, untuk story-nya terima kasih. Terus keunggulannya dari NK Jewelry ini apa dari produk yang lainnya? Iya, saat ini kan unggulannya kita secara saya lihat ya, NK Jewelry kan seperti kayak perusahaan lain di Jakarta juga memang di bidang perhiasan ya. Jadi rata-rata memang kita bikin produk-produk yang masyarakat yang biasa senang di sini ya. Tapi kelebihannya saat ini memang kita baru launching website kita www.nkjewelry.com ya. Di situ orang semua di Indonesia bisa lihat GIA Certified Diamond ya. Okay. Di sana orang bisa pilihkan berliannya. Kita sediakan berlian di sana 31.000 berlian ya. Oh, 31.000 berlian. Iya. Dan orang di sana bisa mulai beli berlian dari 3 juta sampai 10 M. Wow. Jadi tersedia banyak semua di sana ya. Iya, banyak. Jadi kita memang kalau orang mau beli di sana kita udah ada filter formnya. Jadi kalau orang mau cari berlian 10 juta juga tinggal dia pilih aja, dia masukin angkanya di filter ya. Filter aja di budget dia, nanti akan keluar berlian-berlian dengan harga 10 juta. Tapi kalau orang mau pilihkan berliannya dengan ukurannya,
karena ukurannya itu mulai dari 0,30 ya, dari 0,30 karat sampai 10 karat. Dia okay. tinggal perlu masukin berapa karat dia butuh berliannya, dan dia bisa pilih warnanya. Oh. Warnanya dari D sampai L colornya, sampai randa colornya. Jadi dia bisa pilihkan, oke okay, saya mau beli F color, dan saya mau BVS 1, saya mau cuttingannya good mm-hmm. atau excellent atau fair. Dia pilihkan, nanti dia di situ ada lab-lab certificate-nya juga. Okay. Di sana memang yang paling orang suka GIA. Jadi GIA certificate dia mm-hmm. harus klik, habis itu dia search. Langsung GIA batu semua akan keluar. Nanti habis itu dia bisa lihat sertifikatnya, dia bisa lihat harga, okay. langsung dia bisa pesan ke kita. Dan itu barangnya kita bisa antarin ke rumahnya atau kantor, atau dia boleh datang ke store kita saat ini di Sunter, okay. dan dia bisa ambil batunya. Wow. Ya. Jadi bisa sesuai keinginan ya. Bisa, ya. Tersedia semua Tersedian, di ya. www.nkjewelry.com. Yes. Terus untuk program kedepannya dari NK Jewelry ini apa? Ya, program ke depan kita lihatnya, kita nanti ada programnya arisan emas ya. Oke, arisan emas. Jadi arisan emasnya saat ini kan terus terang aja NK Jewelry kan kita ada program-program lain ya. Jadi salah satu kita nanti programnya arisan emas. Arisan emas itu nanti dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 sampai 100 gram ya. Jadi orang bisa arisan, kita lagi kumpul-kumpulkan arisan orangnya. Okay. Nanti kita akan bikin satu grup chatting, dan kedua juga kita mau mulai arisan online. Arisan online. Online. Jadi di situ arisan online through Instagram atau through video, dia bisa lihat yang siapa yang keluar, kita antarin barang ke rumah wow. atau di kantor gitu. Jadi dia enggak usah kumpulkan. Yeah. Cara bagi. Jadi arisan nanti kita ada arisan emas dan kita ada arisan berlian juga. Ya. Yeah. Jadi dari online ya arisan emas itu. Iya, yeah, online itu. Betul. Okay. Betul. Dari situ kedua juga secara saya lihatnya sih masa depan nanti kita akan bisa mulai kayak kita ada produknya tabungan emas ya, dan tabungan plus kita nanti ada tabungan perhiasan juga dan tabungan berlian juga. Perhiasannya ya orang seandainya dia suka cincinnya 10 juta ya, dia boleh beli, dia cicilkan selamanya 10 bulan baru dia ambil cincinnya, itu namanya tabungan cincin ya, tabungan jewelry ya. Okay. Dan tabungan berlian juga sama, jadi orangnya kepingin mau setengah karat berlian. Setengah karat berlian itu harganya rata-rata dari 25 juta sampai 30 juta F color ya, kita lagi bicara. Oke. Okay. Dia boleh tabungan selama 12 bulan. Jadi dia selama 12 bulan dia bayar 22 juta, akhirnya dia udah lunas, dia boleh ambil batunya sama sertifikatnya. Okay. Atau dia kepingin mau bikin cincin, hadiah buat istri atau buat siapa ya, bisa bikin di NK Jewelry. Kan NK Jewelry memang kita ada designing team juga. Kita desainkan produk gitu. Desainkan cincin, perhiasan sesuai dengan keinginan orang. Okay. Ya. Ya, jadi dari situ sih secara saya lihat ya sih orang bisa benefit dari NK Jewelry, pertama terutama dari GIA berlian, karena kan saat ini kan berlian kan di pasarannya ada banyak palsu, dan tapi sertifikat GIA memang seluruh dunia memang standar, seluruh dunia dimanapun dia bawa batu itu memang well recognized ya. Jadi GIA itu memang salah satu investment juga untuk masa depan ya. Iya, betul sekali ya. Jadi maksud saya sih jual GIA itu memang orang beli batunya dia tenang, karena daripada dia beli dari lab-lab lain belum tentu itu batunya bisa asli atau tidak, kita nggak tahu ya. Iya. Tapi GIA pasti itu barangnya berliannya asli. Okay. Lalu kalau misalnya tertarik dengan program dan produk NK Jewelry ini, calon customer tuh harus gimana, Mister? Kalau tertarik bisa langsung datang ke store. Iya. Ya, saya rasa kalau orang tertarik ya orang bisa datang ke kunjungan di website. Ke website. Atau dia boleh datang langsung ke store. Oke. Okay. Dan kita juga sebenarnya ada sales team juga. Jadi sales team dia bisa undang, kita bisa datang ke kantornya juga. Sesuai dengan appointment ya. Okay. Kita bisa kasih lihat, karena saat ini memang saat ini kita lagi kerja dengan pemerintah ya. Jadi biasa kita bikin banyak open booth. Di sana kita display banyak barang juga, dengan koperasi juga kita kerja. Jadi orang bisa beli perhiasan kita dengan cicilannya 36 bulan. Nanti akan dipotong di gaji ya. Okay. Jadi sebetulnya sih saya rasa orangnya ya kapan mau datang lebih bagus bisa pergi ke website kita atau dia bisa datang ke store-nya. Okay. Ya. Jadi tidak hanya untuk kalangan atas, tapi kalangan bawah juga bisa iya, ya bisa, memiliki bisa. Emas dari NK Jewelry betul, ini. Betul. Oke okay, ya. Baik Mister, terima kasih atas sharingnya tentang NK Jewelry. Saya sangat senang di sini. Oke okay, Mister, thank you, terima thank you, kasih banyak. Thank you Nadia, thank you so much.